Ya, halo guys. Selamat bertemu kembali dengan saya. Ya, biasanya Bung Pentul selalu ngajak guyonan, bercanda ria dengan sampean-sampean semua. Nah, ini mohon izin dulu, Bung Pentul ini mau melaksanakan kewajiban dulu. Jadi ini Bung Pentul mau mengikuti acara persembahyangan, acara Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan ini nanti Bung Pentul sebelum berangkat ke pura mau maturan dulu di sanggah yang ada di rumah, di Padma yang ada di rumah, yaitu mengaturkan pitrayatnya kepada para leluhur dulu, dan setelah itu Bung Pentul berangkat ke pura untuk melaksanakan kewajiban persembahyangan menembah kepada Ides dan Yang Widiwase. Dan juga kebetulan Hari Raya Galungan ini atau Hari Raya Suci Galungan ini bersamaan dengan bulan suci Ramadan bagi saudara-saudara yang berumat muslim. Ya, semoga kita semua dalam melaksanakan kewajiban untuk mengagungkan nama Tuhan dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sama-sama diberi kelancaran, diberi ketabahan batin, diberi kesehatan bagi yang melaksanakan Hari Raya Galungan, juga bagi teman-teman saudara-saudara muslim yang melaksanakan yaitu bulan suci Ramadan. Semoga bisa lulus, tidak ada halangan, dan semua bisa mencapai apa yang diharapkan, dan Tuhan semoga selalu mengabulkan buat kita semua. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama muslim atau beragama Islam. Ya, di sini saya mau izin dulu, tidak guyonan dulu, saya mau melaksanakan tugas persembahyangan di pura. Ya, pemirsa, ini barusan saya maturan di sanggah pribadi di rumah saya. Ini maturan untuk menyambut acara Hari Raya Suci Galungan bagi umat Hindu yang diperingati setiap 6 bulan sekali atau setiap Budha Kliwon atau Retu Kliwon. Ini saya lagi barusan maturan di sanggah pribadi saya di rumah, dan ini sebentar lagi saya ke pura untuk persembahyangan penampahan Hari Suci Galungan, juga diajakan acara sesajen juga di sana. Nanti ya kita nanti ke sana, dan ini sanggah pribadi kami sudah barusan nih maturan di sini selesai. Oke, kita menuju ke pura untuk acara penampahan bersama semua para umat Hindu di Pura Tribuana. Oke. Ya, ini saya sudah nyampe di Pura Tribuana. Ini waktunya acara penampahan, namun sebelum sembahyang bersama ini Romo Mangku masih membacakan doa-doa mantra untuk tempat untuk sesama mangku. Sementara umat masih puji-pujian. Kita mengajarkan orang hanya terbatas, kan? Acara Dundum Berkat. Dundum Berkat nih di Pura Tribuana, ini lagi Dundum Berkat nih.
ini yang bagian mecah engkung. Ini yang bongkar sego. Bongkar sego. Ah, ini lagi rame-rame bongkar ambengan. Bongkar ambengan. Nah, ini lagi bongkar ambengan. Ah, ini penyakitnya datang ini. Ini pirantinya apa? Genduren. Nah, ini artisnya juga ikut nih. Ini Reni Pariem nih. Ini ambernya. Ah, ini punia, menghitung punia. Dan itu Romo Mangku kasihan Desa Gerajakan Dusun Bulusari. Nah, ini untuk besok pagi masih ada acara untuk persembahyangan pagi hari sembahyangan hari Galungan untuk besok pagi. Dan okay, sekarang kita melanjutkan makan dulu. Ya. Ini lagi cuci tangan karena di pura protokol kesehatannya sudah disiapkan juga. Ini sebagai protokolnya, ini tempat mencuci tangan biar bersih. Jadi semua umat masuk cuci tangan, keluar harus cuci tangan. Masuk juga. Acara masih mulai ini. Yeah.
Anak Jarum Panjang
Sekarang waktunya pulang.